ya mungkin pikiran coach, aku nggak tahu ya, pikiran Acil lu, dia mau say war dengan apa? Blacklist maksudnya, ini loh, gue buka estes lu, gue nggak tak, jadi istilahnya mau say war, mau menunjukkan blacklist, aku nggak takut sama lu, gitu loh. Tapi kan kita harus tahu juga gitu loh, estesnya blacklist terlalu, kalau udah pakai hero itu nyaman ya, maksudnya ngapain juga harus berisiko. Kalau ya kalau gitu nggak, kalau lu mau ngomong gitu udah mau berisiko nggak usah ada band dah. Ya kalau lu mau buktikan ke orang lu mau menang dengan estes, kan band salah satu bagian dari permainan gitu. Band itu kan salah diadakan untuk membuang memperkecil kemungkinan musuh menang. Iya, benar. Kalau dia ngomong aku membuktikan apa bisa kok kita menang dengan estes, ya apa nggak usah ada band, main klasik gitu ya, main klasik. Sebenarnya awalnya gue mikir kayak gue setuju sih Yur. Awalnya ya, gue mikir kayak estes mungkin dia ada strategi sendiri buat ngalahin estes, biar sengaja mereka pakai estes.